Kepada Bapak untuk menyampaikan cara pandangnya, pembacaannya terhadap buku Pak Pramono. Ya, terima kasih Saudari Sarah Monika. Saya bertanya ini Saudari Sarah Monika ini NU atau Muhammadiyah? Jadi, kalau dari mukanya kira-kira gimana Pak? Saya senang ya, paruh-paruh lah 50 NU, 50 Muhammadiyah. Bagus ya Pak, jadi Beyond Muhammadiyah dan NU. Iya. JIB Gus. Oh gitu, ya. Boleh nanti kalau mau ke Tunis kabari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati, yang saya cintai, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Muti, salam hangat dari Tunis, Mas. Ada Profesor Syafiq Mouni, guru kita semua, lalu kemudian ada sahabat-sahabat saya, Abdurrahim Ghazali, ada Yuzalmon, saya. Mereka mengirimkan private message ke saya tadi, tentu penulis Mas Pramono Ubed Tontowi ini Mas Pram mengundang saya melalui David, jadi saya dengan Mas Pram ini dekat sekali, melebihi saudara, tapi Mas Pram ini punya keistimewaan bisa kuliah ke Hawaii, saya tidak punya kenikmatan seperti dia, saya menjadi petugas partai. Tapi ya kelebihannya saya jadi duta besar gitu, itu aja. Lalu para narasumber, ada Philip di sini, kemudian ada Zaki, saudara David yang telah memberanikan diri mengundang saya. saya kayak apa rasanya kayak ditodong sama David. Sekarang di Tunisia ini jam 2 lewat 13 menit, ini jam kerja, jadi jam 2 siang, bedanya antara 6 jam dengan Jakarta. Jadi memang mohon maaf Mas Pram, ini agak formal pakai dasi, saya ini kelihatannya bukan lagi NU Muhammadiyah nih pakai dasi. Jadi kalau dari penampilannya ini sama Muhammadiyah, bukan NU lagi, kalau NU itu kan pakai surban Mbak Sarah. Nah baiklah, saya mengikuti sejak Mas Pram menulis tesis ya, karena kita punya hubungan yang sangat dekat. Mas Pram tahu siapa saya dan saya tahu Mas Pram, dan sangat bangga dengan perjalanan pengabdiannya di negeri ini. Nah saya akan berbicara pada tiga hal saja, yaitu pada Islam itu sendiri yang menjadi judul, yang kedua masyarakat sipil, dan yang ketiga pada demokratisasi, dan saya mencoba untuk sedikit membandingkan antara Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, terlebih dengan Tunisia. Yang pertama, saya kira memang kita harus memahami Islam itu tidak hanya secara doktrinal, tidak hanya secara teologis, tetapi kita juga harus melihat bagaimana ekspresi keislaman secara sosiologis, secara politis, bahkan secara antropologis. Dan ini penting sekali bagi kita untuk kita sadari supaya
tidak seperti yang kita lihat bahwa Islam itu dimensinya seolah-olah hanya doktrinal dan teologis. Bahwa Islam itu ketika dilihat dalam konteks kacamata sosiologis, antropologis, dan politis, maka itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ali, ada satu ungkapan, yaitu yang berbunyi, Al-Islamu baharun ko'ruha la yudrok. Atau kalau mengacu kepada ko'run la yudrok, kalau mengacu kepada baharun la tudrok. Ini biasanya anak-anak NU yang bisa, kalau Muhammadiyah rada susah. Al-Islam baharun ko'ruha la yudrok atau la tudrok. Islam itu seperti lautan yang kedalamannya kita tidak tahu. Nah, ini begitu menggambarkan bagaimana ekspresi keberislaman itu sebenarnya sangat luar biasa. Kalau kita lihat dalam kacamata buku Mas Pram ini adalah NU dan Muhammadiyah. Tentu ada yang lain juga, dan itu mengundang kita untuk melakukan penelitian yang sangat mendalam. Tetapi dalam konteks NU dan Muhammadiyah itu sendiri, tentu juga ada konteks Nusantara, yaitu Indonesia kita. Itu kan menunjukkan bagaimana kedua ormas ini memberikan satu langgam ekspresi keberislaman yang memperkaya Indonesia. Saya selalu berandai-andai, Mas Pram, bagaimana jadinya Indonesia kalau tidak ada NU dan Muhammadiyah. Mungkin kita juga seperti di Syria, seperti di Yaman, seperti di Libya, ya kan? Di mana ada konflik, ada perang. Selalu mengatakan, misalnya, kalau di kita ini berbeda pendapat itu biasa, ya. Ya, kita tidak setuju dalam sebuah hal, kita setuju dalam sebuah hal, atau mungkin terjadi perbedaan yang tajam antara NU dan Muhammadiyah. Tetapi tidak seperti di Yaman. Di Yaman itu ketika berbeda itu langsung kirim-kiriman rudal. Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Kalau kita itu berbeda pendapat di ruang publik dan selalu konstruktif, ya, terhadap keindonesiaan kita, bahkan terhadap bagaimana cara kita memahami Islam. Maka Islam seperti yang dipahami oleh Mas Pram dalam konteks NU dan Muhammadiyah itu adalah Islam secara sosiologis yang menurut saya ini harus kita pertahankan bersama-sama. Dan betapa kalangan muda, ya, terutama saya dengan apa, Mas Pram, dengan Sukidi, ya, kalau saya ketemu dengan Buya Syafi'i itu saya cium tangan. Saya itu melebihi kiai saya. Jadi Buya Syafi'i itu seperti kiai-kiai saya di kampung yang betul-betul tugasnya menjaga Indonesia, menjaga Islam agar membangun Indonesia, kira-kira begitu. Nah, inilah kemudian menurut saya mendefinisikan Islam dalam konteks ekspresi sosiologis, antropologis, bahkan juga karena itu buku ini penting sekali untuk mengingatkan kita semua bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk terus menjaga, mewarnai, menjadikan NU dan Muhammadiyah ini sebagai kekuatan utama untuk membangun dan menjaga negeri ini. Maka oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan selamat. Nah, yang kedua saya akan masuk pada ranah Mbak Sarah, saya dikasih berapa menit? Saya ini kalau dikasih mic itu bisa 1 jam. Saya ini jurkamnya PDI masalahnya. Saya dikasih berapa menit ini? Untuk narsum itu 10 sampai 15 menit. Okay, berarti Pak Zulhairi kira-kira 10 menit lagi. Oke, okay, ya, terima kasih. Jadi saya kalau dikasih mikrofon itu langsung kemana-mana. Jadi ya apalagi sekarang duta besar itu ya disambutan itu. Nah, yang kedua tentang tema masyarakat sipil. Karena tema masyarakat sipil ini menjadi penting juga untuk kita sekarang semacam alarm bagi kita semua, terutama pada NU dan Muhammadiyah untuk pada hitohnya. Menurut saya, khitoh dari NU dan Muhammadiyah itu adalah masyarakat sipil, adalah kekuatan di luar, di dalam negara, di luar politik. Dia bukan menjadi political society, tapi dia menjadi civil society. Dan menjadi civil society itu tentu kelebihan daripada NU dan Muhammadiyah. Dia tidak hanya mengoreksi, tetapi dia juga
mengusulkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita dalam bernegara dan berbangsa. Sebab dulu kan ada wacana di mana civil society itu kecenderungannya kan against it, di mana dia itu adalah melawan negara. Dan pengalaman NU dan Muhammadiyah ini kan, apalagi Muhammadiyah yang kata Bung Karno itu, saya terinspirasi dengan ceramah-ceramah dari Ki Ahmad Dahlan. Bahkan Bung Karno sendiri kan mengatakan saya adalah kader Muhammadiyah, tetapi saya juga ziarah kubur, maka Bung Karno itu Muhammadino. Dia bangga menyebutkan dirinya sebagai kader, tapi saya juga ziarah ke makam ibu saya. Tapi sekarang juga sudah banyak yang Muhammadino, yang teman Muhammadiyah juga ziarah kubur. Nah, tapi kembali kepada itu bahwa kita ini menjadi masyarakat sipil sebenarnya ya sebelum Indonesia ada. Jadi bukan masyarakat sipil yang setelah Indonesia ada. Ya. Itu yang membedakan. Kenapa kemudian masyarakat, ekspresi masyarakat sipil dari NU dan Muhammadiyah ikut menjaga dan membangun Indonesia? Karena NU dan Muhammadiyah ini ada sebelum Indonesia ada. Jadi ini sebenarnya Mas Pram menjadi ciri khas masyarakat sipil Indonesia ya saya kira. Karena dia ada sebelum Indonesia merdeka. Maka dia tidak hanya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjadi penyeimbang negara atau kekuatan partai politik, tapi dia juga membangun Indonesia. Nah, bayangkan bagaimana sekolah-sekolah dari Muhammadiyah, saya merinding kalau melihat perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya kan, bagaimana sekarang Muhammadiyah punya perguruan tinggi di Australia, di Malaysia. Bagaimana kalau kita melihat pesantren-pesantren dari Nahdlatul Ulama. Saya bayangkan kalau tidak ada pesantren, saya tidak mungkin kuliah di Kairo dan saya tidak mungkin menjadi duta besar. Jadi, tapi karena apa? Perannya ada itu sebelum Indonesia ada. Dia tidak ujuk-ujuk Indonesia merdeka, maka ini menjadi salah satu kekuatan. Nah, memang menurut saya masyarakat sipil itu menjadi kekuatan yang mutlak bagi sebuah negara. Misalnya di Mesir, misalnya di Mesir itu ada Al-Azhar. Oh, bayangkan itu Al-Azhar itu kekuatan besar yang sangat luar biasa. Bahkan partai politik sebesar Ikhwanul Muslimin itu tidak bisa menggantikan kekuatan masyarakat sipil seperti Al-Azhar. Dan saya kira Muhammadiyah dan NU itu kekuatan yang sangat besar. Bahkan partai politik manapun tidak mampu melampaui kekuatan dari NU dan Muhammadiyah ini. Misalnya di Tunisia itu ada Zaituna, sama dengan Al-Azhar, lalu kemudian ada gerakan buruh, gerakan masyarakat sipilnya di sini pada buruh gitu. Dan mereka memilih untuk tidak mendirikan partai politik, mereka menjadi masyarakat sipil yang betul-betul menjaga negara, dan gerakan buruh di sini ada sebelum Tunis merdeka. Sama dengan Zaituna, ada sebelum Tunis merdeka tahun 56. Maka beruntunglah negara-negara yang mempunyai kekuatan masyarakat sipil itu, karena dia bisa menjadi solusi alternatif ketika partai politik itu mengalami kebuntuan. Tapi kita melihat misalnya, ya jujur sajalah, saya kan di PDI juga representasi NU. Ada teman-teman Muhammadiyah di representasi Muhammadiyah di PDI, di Baitul Muslimin Indonesia. Itu kan justru sinergi antara gerakan masyarakat sipil dengan gerakan politik. Ini yang khas dari Indonesia. Karena Mas Pram waktu itu saya masih awal-awal di Baitul Muslimin, Mas Pram. Jadi tidak ada kajiannya di sini. Bagaimana gerakan masyarakat sipil bekerja sama dengan gerakan politik. Itu situasi yang menurut saya itu tidak terjadi, dan itu terjadi di kita. Nah, saya masuk pada tema yang terakhir, demokratisasi. Saya mempercayai, dan nanti Saudara Philip lebih pakar dalam konteks demokratisasi ini, saya mempercayai bahwa demokratisasi itu bukan tujuan, demokratisasi itu proses. Ya, di mana kemudian kita demokrasi itu betul-betul memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai, terutama keadilan. Kita mengenal dari Farid Zakaria itu dua terma, yaitu liberal demokrasi dengan illiberal demokrasi.
Nah, bagaimana demokratisasi itu betul-betul dia tidak hanya ada partai politik, tetapi dia memperjuangkan satu perjuangan yang mulia, atau bahwa politik itu suci, politik itu memperjuangkan apa yang warga cita-citakan, atau dalam konteks kita di Indonesia memperjuangkan para pendiri bangsa kita, yaitu melindungi segenap warga, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan ekonomi mereka, mewujudkan perdamaian dunia. Nah, demokratisasi memang di kita, saya orang partai politik ya, saya bisa melihat dari dalam, dan demokrasi di kita artinya bahwa ada kesadaran bahwa ya ada pemilu sesuai jadwal, lalu kemudian ada pergantian kepemimpinan di situ sejak era reformasi, ya kan. Tetapi yang menarik bahwa Islam masyarakat sipil itu dalam satu tarikan nafas gitu untuk demokratisasi, itu yang menarik sekali, bahwa NU dan Muhammadiyah itu sangat menjaga demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau ditanya kuncinya kenapa demokratisasi itu berhasil, nah itu ada satu ungkapan yang sangat terkenal di lingkungan Nahdlatul Ulama, hubbul watan minal iman, bahwa mencintai tanah air bagian dari iman. Saya baca di dalam bukunya Bung Karno, Bung Karno mengatakan dulu tahun 20-an, ini jauh sebelum merdeka, kata Bung Karno, anak-anak muda Muhammadiyah itu sudah berbicaranya hubbul watan minal iman. Jadi walaupun sekarang itu terdengar hubbul watan minal iman seolah-olah itu dikapling oleh Nahdlatul Ulama, tapi Bung Karno di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, justru tahun 20-an itu anak-anak muda Muhammadiyah yang mulai berbicara tentang cinta tanah air bagian dari iman, walaupun waktu itu banyak ditentang oleh kalangan tua dari Muhammadiyah. Tahu, bayangkan bahwa kita ini sebagai negara berbangsa, bahwa kesadaran tentang pentingnya Pancasila, di mana di NU disebut Pancasila itu adalah ideologi yang final, kemudian di Muhammadiyah sebagai Pancasila sebagai darul ahdi wa syahada. Saya kira tanpa ada kesadaran terhadap cinta tanah air, tanpa ada kesadaran terhadap Pancasila ini, saya kira kok demokratisasi kita itu akan kehilangan arah. Dan ini yang membedakan antara kita dengan negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah yang memilih demokratisasi sekalipun, mereka kehilangan arah. Mau kemana di demokratisasi? Apakah demokratisasi itu ada hanya sekedar ada partai politik? Apakah demokratisasi itu sekedar ada demo setiap hari? Kalau dilihat di televisi, tidak. Demokratisasi itu adalah, dalam bahasa Farid Zakaria, adalah memperjuangkan nilai. Dalam bahasa saya adalah demokratisasi itu membangun Indonesia. Maka kemudian PDI Perjuangan mempunyai satu terma working ideology, yaitu bagaimana ideologi yang bekerja, ideologi yang membangun. Maka kemudian kita melihat ada pembangunan di berbagai sektor kehidupan, ya. Kemudian ada universitas internasional Islam Indonesia itu kan hasil dari demokratisasi kita. Mau tidak mau itu tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi yang sedang terjadi. Maka saya sebagai duta besar Republik Indonesia di Tunisia ini sekarang punya kepercayaan yang tinggi dari proses bagaimana saya sebagai warga NU yang Muslim tadi, sebagai masyarakat sipil, sebagai bagian dari yang membangun demokrasi, saya adalah juga kader dari PDI Perjuangan. Maka menurut saya pengalaman Indonesia ini terakhir, Mbak Sarah, saatnya memang pengalaman Indonesia ini untuk diinspirasikan ke dunia. Mas Pram, saya izin buku sampian ini saya akan terjemahkan ke bahasa Arab. Jadi izin sekalian ini, dan saya akan, sudah ada anggarannya Mas Pram, jadi sudah beres sebagai duta besar berkuasa penuh. Jadi saya akan terjemahkan ke bahasa Arab supaya buku seperti ini menginspirasi dunia luar. Saatnya pengalaman NU dan Muhammadiyah itu menginspirasi dunia luar, buku-buku seperti ini. Maka saya izin sekalian Mas Pram, buku ini terjemahkan ke bahasa Arab dan dibaca oleh negara-negara di Timur Tengah yang sedang berproses melakukan demokratisasi. Jadi itulah kira-kira Mas Pram, apakah saya masih layak sebagai intelektual? Saya sebagai pejabat.
Jadi ini saya sebagai pejabat gitu ya, apa jarang-jarang pakai dasi serius karena di ruang kerja semua staf pakai dasi dan kebetulan kalau masih menerjemahkan masih intelektual kita besar. Tidak, masih intelektual ya. Jadi saya akan minta izin Prof. Abdul Mukti, buku-buku dari Muhammadiyah saya terjemahin ke bahasa Arab supaya pengalaman Muhammadiyah ini juga menginspirasi di Timur Tengah. Jadi buku Mas Pram saya izin, insya Allah tahun ini saya akan terjemahkan ke bahasa Arab nanti supaya Mas Pram ada alasan jalan-jalan ke Tunis dan berbicara di banyak pengalaman-pengalaman di kampus kah, di Zaitunah kah, yaitu pengalaman dari bagaimana Islam kita yaitu NU dan Muhammadiyah. Mohon maaf, Prof. Abdul Mukti, saya nyebut NU duluan, kalau enggak saya diprotes anak-anak. Jadi, saya di sini ini minoritas, jadi nah, teman-teman, karena di teman NU itu ngatain saya Muhammadiyah. Kata Gusmis itu Muhammadiyah. Di teman-teman Muhammadiyah, Gusmis itu NU. Jadi yang penting, ya saya PDI sajalah di tengah-tengah. Jadi ya itulah kira-kira selamat buat Mas Pram. Insya Allah buku ini akan kita terjemahin dalam bahasa Arab. Dan kita akan jadikan bahan diplomasi kita. Bagaimana memperkenalkan Indonesia, menginspirasi dunia. Bagaimana Indonesia mewarnai dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan melihat ya, apakah kita ini betul-betul, karena di dalam demokrasi itu ada rule of law ya, ada penegakan hukum. Jadi kan kita tuh kadang mencampur adukkan antara proses hukum dengan proses demokrasi. Karena demokrasi itu tanpa rule of law itu jadi mobokrasi, yaitu pengerahan massa. Maka oleh karena itu memang pada akhirnya itu harus ada aturan main ya, sejauh mana kebebasan berpendapat itu diperbolehkan. Dan misalnya kalau kita mau jujur, apakah ada dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU yang ulama-ulama kita yang dipenjara misalnya? Karena kita juga mendefinisikan apa itu tokoh, apa itu ulama juga kabur ya. Ya, kalau Mas Pram ya dia ulama lah, karena dia nulis buku dalam bahasa Inggris pula gitu ya. Ya jadi Zaki itu ulama, dia doktor dari Jerman gitu. Nah, kita ini kan paling mudah menjemputkan apa itu tokoh, apa itu ulama. Jadi oleh karena itu menurut saya memang kita ini proses-proses ya yang nanti akan kita lihat bersama dalam sejarah kita. Bahwa dalam demokrasi itu harus ada penegakan hukum. Dan saya melihat beberapa orang yang terjerat hukum, menurut saya itu adalah kasus hukum murni ya. Dan itu melihat ya proses, biarlah proses hukum itu berlangsung gitu. Jadi menurut saya, tetapi kita harus menjamin bahwa dialektika, pertukaran pemikiran, kritik dan otokritik itu tetap ada. Maka kita melihat misalnya kalau kritik-kritik dari Muhammadiyah terhadap negara kan sangat luar biasa. Kritik-kritik Nahdlatul Ulama terhadap negara itu juga luar biasa. Apakah kritik dari Muhammadiyah dipenjarakan? Kan tidak. Ketika Muhammadiyah bersikap, itu negara cenderung mendengar. Ketika Nahdlatul Ulama mengkritik, negara juga cenderung mendengar aspirasi dari, dan itu baik. Dan cara-cara dialektika, kritik dari NU dan Muhammadiyah itu justru menyehatkan demokrasi kita. Begitu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu ketika NU dan Muhammadiyah bersuara, ketika Prof. Abdul Mukti bersuara, mengkritisi, maka pemerintah cenderung mengevaluasi. Dan itu baik. Dan itu baik bagi saya, sehat ya, bagi dalam konteks demokrasi, karena demokrasi itu meniscayakan ada pandangan-pandangan yang luas. Tetapi bagi mereka yang melanggar hukum, saya kira negara atau penegak hukum itu harus hadir ya. Karena proses hukum terhadap beberapa orang yang kita sebut dalam tanda petik tokoh atau ulama itu kan proses hukum yang terbuka sebenarnya. Kita bisa melihat dan kita bisa menilai dalam proses hukum yang terjadi. Jadi kita juga harus fair ya, melihat. Tapi tentu saja pemerintah juga harus terus diingatkan, harus terus dikritisi. Karena ya kita hidup dalam alam demokratisasi itu. Karena
saya selalu percaya bahwa kritik, kontrol, penyeimbang itu penting dalam konteks bagaimana demokrasi kita betul-betul substantif ya. Betul-betul demokrasi seperti yang digambarkan oleh Farid Zakaria itu mewujudkan keadilan, mewujudkan kedamaian, ya kan? Mewujudkan kesetaraan kita sebagai bangsa dalam artian bahwa bagaimana demokrasi itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu Mbak Monica, Mbak Sarah.